Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya di channel pelbagai info video menarik. Lama sudah tidak buat video. Kali ini saya buat video adalah untuk mengganti lampu motor jenis E115 Yamaha. Dia menggunakan, kita ganti dengan lampu belakang jenis ini. Oke, sekarang saya tunjukkan. Jom sama-sama kita buka. Oke. Oke, sekarang kita buka lampu. Buka dia punya nut. Buka nut ni. Kita buka bagian ini. Kita buka ini. Cabut dia punya kabel. Oke, sekarang baru kita buka nut di belakang. Buka ini dan buka ini. Oke, dan kita buka ini untuk ini. Sekarang sudah kita buka semua nut di belakang semua, baru kita cabut. Oke, cabut. Kita tengok keadaan wire tersebut gimana. Oke, sekarang kita tengok. Oke, sekarang kita cabut wire di sini. Oke, sekarang sudah kita cabut. Kita sampai di sini. Sekarang kita pasang ini. Oke, sudah kita pasang ini. Sekarang kita buka pula signal. Cabut signal nih. Kita pindahkan di sini. Oke, sekarang kita buka. Buka wire dia. Oke, kita cabut wire untuk biar anu ini wire signal. Kita cabut, kita pasang dengan wire ini. Oke, kita cabut. Sekarang kita sudah pasang ya, kita pasang dengan nut. Terus kita pasang. Oke.